Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama dengan Tokman Yusuf Channel. Kali ini saya berada di Daily Box. Daily Box daerah Sukarjo ya? Iya. Daerah Sukarjo, Udi Pranoto. Nah ini buat kalian semuanya pecinta kuliner. Nah ini dekat sama Pecenongan. Gitu guys. Oke, nanti bagaimana GoFood yang ada di sini dan apa saja? Biasanya yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa tinggalkan like dan komennya. Nah, ini saya bersama dengan teman kita ngobrol. Sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu sekitar. Daily Box ini banyak banget ya. Ada Daily Box, ada sate taichan ya. Ada juga payu. Juga ada beberapa restoran lain. Ini juga ada ruangan di atasnya. Nah ini para pegawainya. Ini kita ngobrol-ngobrol dengan abang ojolnya nih. Abang ojol, sudah lama? Sudah berapa tahun tuh ojek? Lima tahunan, berarti dari 2017 ya? Ya 2017, asli mana bang? Aslinya? Jakarta. Masih Jakarta, gimana bang ojol sekarang bang? Parah ya bang ya. Jadi semakin kesini itu sistem semakin sulit ya bang ya? Iya. Ini kira-kira yang abang sekarang ngerasain nih, sehari bisa dapat berapa bang? Kacau ya, maksudnya dibuat presentasinya untuk situasi sekarang nih. Iya, parah di bawah 200. Di bawah 200, iya. Sampai 100 ribu masih dapat? Ya? 100 ribu masih dapat nggak? Iya dapat. Dapat ya, dari jam berapa bang? Dari jam 9. Dari jam? Ngacak juga sih waktunya. Oh gitu, iya. Biasanya berapa jam, dari jam berapa? Nggak tentu ya. Berarti kalau misalkan berangkat pagi, biasa pulang jam berapa? Jam 11. Nah kira-kira abang ini ada nggak yang mau aspirasi atau masukan buat? Ya, pokoknya beneran stabilin aja lah. Stabilin ya, terus masalah argo gimana bang? Ya, emang gimana ya? Model ini sih kita selesaikan ya. Selesaikan, maksudnya kalau misalnya abang mau minta kebijaksanaan dari sistem regulator atau mungkin perusahaan Gojek, bagaimana kira-kira? No comment ya. Berarti intinya kalau bisa orderan gitu ya, iya. Gimana caranya itu ditarik kembali biar rame gitu ya, biar jangan susah ojol ya. Oke. Nah ini dengan teman kami ini ojol nih. Tapi sama dengan siapa pak? Abang siapa namanya? Ya. Abang siapa namanya? Bang Rio. Oke. Di sini makanya di sini. Iya di. Oh di sini. Oke. Nanti kita masukin YouTube ya. Iya. Wah. Nah ini sini juga ada tukang parkir pak. Oh pada sepi pak parkirannya pak. Udah dari jam berapa parkiran pak? Jam 9 ya. Ini bapak ini bukanya jam 9 pak ya, tutupnya jam berapa pak? Jam 10. Oh gitu. Gimana pak kendala-kendala keluh kesannya parkir pak, tukang parkir pak sekarang pak? Maksudnya ada misalnya situasi apa yang bapak lagi sekarang ngalamin yang nggak enaknya dalam situasi? Oh lagi sepi ya pak ya. Berarti sekarang ini pendapatan gimana tuh pak parkiran pak? Hah? Menurun pak ya. Berarti kalau misalnya dibuat bersihnya 10 100 apa 50 beberapa per hari kan? Enggak tentu juga pak ya. Bapak sendirian atau sendirian aja? Oke. Nah ini adalah aspirasi dari ruang parkir nih wilayah Daily Box.
Surya Pranata. Nah ini Bapak ada nggak yang mau ingin Bapak sampaikan biar diperhatikan tukang parkir oleh masyarakat, mungkin negara atau bagaimana? Ada yang mau sampaikan? Ada lagi juga. Takutnya mungkin ada yang mau disampaikan apa gitu. Buat orang-orang kecil ya abang enggak ada ya. Jadi ngikutin aja ya. Oke, inilah kesabaran seorang tukang parkir. Ojol-ojol bisa diatur, diatur lah. Oke, siap. Oke, buat teman-teman semuanya kawan ojol, kalau pada parkir sini yang diatur lah, biar rapi, biar jam berapa kan gitu pak ya. Oke. Makasih ya pak atas jaminannya pak. Andre di mana? Lagi promo. Lagi promo. Oh iya. Promonya apa? Ini ngomong-ngomong pegawainya di Lombok ada berapa bang? Di Lombok pegawainya ada berapa bang? Ada cuma 3 doang kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi bersama teman-teman Yusuf Channel. Kali ini saya berada di Jalan Raya Lampu Menten, sebelahnya daerah Season City. Nah kita mau bikin konten nih di nasi uduk cang angkringan 23 nih. Jadi kita biar tahu ya apa aja menu-menu di sini dan bagaimana pegawainya dan kualitas rasanya. Nanti kita ngobrol langsung dengan pedagangnya ya. Ya sebelum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu yang sudah subscribe, jangan lupa tinggalkan like dan komen di video kita kali ini di nasi uduk 23 daerah Jalan Lampu Menten Season City. Biasa kita intro begini kita. Ini adalah nasi uduk angkringan tuh, ayam bakar. Nah ini adalah menunya harga-harganya. Mas, di sini yang dijual apa aja mas? Banyak bang. Hari ini kalau malam ini angkringan juga. Ini yang biasa laku menu yang mana mas? Nasi kuning kan. Oh nasi kuning, emang nasi kuningnya enak mas? Insya Allah enak. Enak ya? Salah, masih kurang ya. Iya bang. Ini cuma sendirian doang mas? Malam-malam ganti, ntar ganti lagi. Oh biasa sampai dari jam berapa sampai jam berapa mas? 24 jam. 24 jam? Luar biasa. Nah ini kata aku, bentar ya. Iya. Kurang ke dalam. Nah ini adalah menu-menunya tuh guys. Jadi menunya itu sederhana guys, tapi harganya murah tuh guys. Jadi buat kalian semua nih yang ingin menikmati makanan, nyari-nyari makanan nih, dan kalian bingung, kalian coba nih pesan di GoFood ada, di GrabFood ada nih. Lokasinya di pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya, Lampu Menten. Gimana pak, keluh kesah dagang pak, sekarang pak? Mana ya? Ada sebenarnya bikin galak kayak gini ya, kita belum malam aja sih ya. Oh jadi ya kalau ramai itu malam ya? Kalau sih agak sepi ya? Oke, nah ini dengan abang siapa kok? Imam. Nanti kita masukin ke konten TikTok ya. Ini pegawainya juga ini. Iya. Oh, ini dengan siapa ini masnya teh? Hah? Mas, ini biasanya gimana mas pendapatannya mas bagus? Enggak tahu saya. Oh, di sini juga ada ini nih jual minuman tuh guys, segar-segar.
Ya, ini adalah lokasi GoFood nih yang paling ramai dan mahal. Ini Dapur Solo. Itu ada Hokben. Ini adanya di Gajah Mada Plaza, guys. Itu ada Audi aneh. Oke, guys, saya ini berada di daerah Gajah Mada Plaza. Ini adalah resto atau tempat GoFood paling ramai dan mahal. Cuma sekarang lagi agak-agak sepi ini, mungkin dampak dari setelah corona. Yang di belakang saya ini adalah Dapur Solo, yang sebelah sana adalah Hokben. Nah, ini yang di sebelah seberang saya ini ada Kagobas, dan juga ada Bumen, Kamen, Boka, jadi makan ramen dari Jepang kan. Tempatnya juga enak sih, enak, tempatnya itu sejuk, adem juga, zaman ada plaza tempatnya, guys. Yang sebelah sana tuh ada Solaria. Jadi buat kalian yang mau pada makan-makan yang enak, tempat-tempat yang adem, ya di sini juga enak nih buat makan, tapi memang harganya agak lumayan mahal sih. Tapi bisa buat mungkin berkunjung buat keluarga kalian, guys. Oke, cukup sekian aja video seputar GoFood di tempat-tempat ramai dan mahal. Yang belum subscribe, kalian subscribe dulu aja, sudah subscribe, jangan lupa di komennya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.